Naga Mondu. Bawa tabung kosong ini dan berikan aku tabung yang baru. Aku tidak punya tabung gas yang penuh sekarang. Minggu depan baru akan datang lagi. Baiklah, kalau begitu tabung kosong ini akan kuberikan minggu depan. Kami kekurangan tabung yang kosong. Aku akan ambil tabung itu. Ya ampun. Ya ampun. Kembali. Ibu, tolong. Ya ampun, hentikan. Casitaram, apa yang sedang kau lakukan? Kalau dengan caramu begini, kita bisa pergi kemana saja tanpa beli bensin. Ya ampun, jangan banyak bicara. Cepat bantu aku menghentikan ini. Pegang aku. Ya ampun. Sumpah atas nama pasienku, apa yang terjadi? Tabung gasku sudah habis. Jadi sekarang aku tidak bisa memasak. Ibu, bagaimana ini? Jangan khawatir, temanku. Sekarang ikutlah aku. Nanti akan kuberitahu caranya masak tanpa menggunakan gas. Ya ampun. Nah, Casitaram temanku, ayo kita makan ini. Kau pasti sudah lapar. Ya ampun, kau hanya punya makanan yang belum dimasak. Bagaimana? Saudaraku, ada pesta apa di sini? Motu temanku, aku punya penemuan baru. Ini terinspirasi dari kejadian yang menimpa Casitaram. Aku punya kapsul yang bisa mengeluarkan api kalau dimakan. Ya ampun, tolong berikan kapsul itu. Aku mau makan samosa yang sangat panas. Kakak tertua, aku juga mau itu. Cepat berikan padaku. Ayo, cepat berikan. Ya sudah, ini kapsulnya. Untukmu saja. Motu, jangan. Jangan. Ya ampun, Motu, kenapa kamu makan itu? Kamu kan tahu kalau penemuan dokter Jatka itu tidak ada yang berhasil. Minggir semua. Naga ini akan menyemburkan api. Ya. Hore, hore, hore. Hore berhasil. Sekarang kita tidak perlu gas lagi. Cukup dengan memakan kapsul itu, mulut kalian akan mengeluarkan api. Jadi bisa memasak tanpa mengeluarkan biaya. Aku jenius, aku jenius. Terima kasih saudaraku, terima kasih. Ya ampun, apa-apaan ini? Maafkan aku, maaf. Ayo kita pergi sebelum mereka marah dan menghukum kita. Kita tidak punya makanan lagi. Aku akan meniupkan api agar bisa masak sesuatu. Tolong berikan aku samosa ya. Lagi-lagi mereka datang minta makanan. Tidak akan kuberikan samosa pada mereka. Motu, aku kehabisan gas. Jadi aku tidak bisa memasak samosa. Maaf ya, sebenarnya aku mau memberikanmu samosa. Tapi samosa ini masih mentah. Bagaimana cara memasaknya kalau tidak ada gas? Aduh, apa lagi ini? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Apakah ini mimpi? Tenang, Pak. Ini bukan mimpi, Pak. Motu sekarang memang dapat meniupkan api seperti naga. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih. Aduh, apa-apa
saat ini. Kau membakarku. Awas kau ya. Aduh. Kalian selalu saja membuat hidupku jadi sengsara. Sekarang waktunya aku memberikan pembalasan pada kalian. Don, justru lebih baik kamu yang pergi saja atau dia akan menghancurkanmu. Aku tidak takut pada siapapun. Ayo, serang dia. Ayo. Ya, baik, Motu. Semuanya terserah padamu. Aduh, panas. Aduh. Aku datang untuk menghancurkan Motu, tapi malah aku yang menjadi matang sekarang ini. Bukannya Motu yang hancur, tapi malah aku. Wah, bos, wah. Itu puisi yang indah. Astaga, kau ini puisi terus. Sudahlah, ayo lari. Ya, ayo cepat-cepat. Aduh, Motu mengejar kita. Ampun, Motu, ampun. Aduh. Ampun, ibu. Aduh. Tolong. Ayahku bilang aku akan jadi petinju. Kakekku bilang aku akan jadi petinju yang hebat. Motu, kamu tutup mulutmu. Jangan bicara dulu ya. Halo, Motu Patlu, kalian mau buah? Terima kasih dariku dan juga dari Motu ya. Hei, apa yang terjadi pada Motu? Kenapa dia tidak mau minta maaf? Hei, kenapa kau memalingkan muka dariku? Maaf ya, Boxer, maaf. Maaf. Api dari mulutmu sudah membawa masalah. Kita harus bisa membuat api itu hilang dari mulutmu. Ini juga. Nah, sekarang kamu tidur. Besok pagi kita baru ke dokter Jatka. Motu, bangun. Ada api di mana-mana. Ayo bangun. Motu, bangun, kebakaran. Motu, bangun. Aduh, ya ampun. Motu, bangun. Apa yang terjadi, Patlu? Ya ampun. Motu, sekarang kamu keluar. Kamu harus di luar karena kalau tidak rumah kita bisa kebakaran. Dan jangan pernah bicara dulu. Motu, apa kau lihat orang yang lari ke sini? Mereka telah merampok bank. Apa kau lihat mereka memakai baju apa dan barang apa yang sudah mereka bawa? Motu, cepat katakan padaku. Pak Cingum, jangan biarkan dia membuka mulutnya. Dia tidak boleh bicara hari ini. Aku mencari informasi pada semua orang. Begitu juga dengannya. Dalam hitungan ketiga, jika kau tidak mau bicara, akan kumasukkan kau ke penjara. Jangan, Pak. Jangan masukkan aku ke penjara. Astaga. Ada apa ini? Ini mimpi atau bukan? Dokter Jatka, tolong bantu Motu. Rumah kami terbakar, aku terbakar. Pak Cingum, Pak John, penjual teh, semuanya terbakar. Tenanglah Patlu, temanku, saudaraku. Masalah yang terjadi pada Motu ini akan selesai setelah 2 minggu. Baiklah, jadi selama 2 minggu juga kau akan terbakar. Wah. Motu, hentikan itu. Hentikan. Jika kau mau terbakar selama 2 minggu, kenapa kita tidak menghasilkan uang dari itu? Uang? Bagaimana caranya? Ayo. Siapa yang mau masak dengan gas murah? Ayo, silakan kemari. Gasnya murah. Cuma setengah dari harga normal. Ayo.
Kalian baik sekali mau membantu kami. Terima kasih ya, terima kasih. Tapi di mana teman kalian Motu? Dia tidak kelihatan. Nah, dengan keadaanmu seperti ini Motu, justru kita akan dapat uang yang banyak. Oh, my God.